Yang dinantikan iaitu pengumuman pemenang Anugerah Al-Kubra 2017 pertandingan video pendek Cinta Muamalah Yatim yang akan dimulai dengan rumusan penjurian oleh ketua juri pertandingan. Sebelum itu, sama-sama kita saksikan paparan video barisan para juri pertandingan video pendek Cinta Muamalah 2017. Barisan para juri pertandingan video pendek Cinta Muamalah 2017 terdiri daripada Encik Rizaudin bin Kamaruzaman, Pengurus Besar Operasi Yadim; Encik Muhammad Nazmi Husni, Malaysian Takaful Association MTA; Puan Siti Nur Kamariah Ishak, Malaysian Takaful Association MTA; Cik Suryani Muhammad, Vice President Product and Marketing Bursa Malaysia; Encik Muhammad Idham Muhammad Yunus, Ketua Jabatan Pembangunan Sosioekonomi Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia; Puan Hajah Rohani binti Datuk Muhammad Syahir, Pengerusi Eksekutif Hijrah Wealth Management Sendirian Berhad; Tuan Haji Razli bin Ramli, Ketua Penasihat Pengurusan Bisnes Institut Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia IFIM; Encik Irwan bin Abu Talib, Penerbit RTM; Encik Syahrizal bin Mat, Pengurus Eksekutif Bahagian Muamalah Yadim; Encik Zamzarizal bin Man Arifin, Eksekutif Kanan PASKOM Yadim; Puan Siti Zaitun binti Bacho, Eksekutif Kanan PASKOM Yadim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabi Datuk Doktor, Doktor-doktor, tuan-tuan dan puan-puan. Semua dah berdebar Sabar. Okey, untuk makluman, pertandingan bermula pada April 2017 dan berakhir pada 30 Oktober 2017. Dan sepanjang tempoh pertandingan dibuka, sebanyak 111 video telah diterima dengan 74 video bagi kategori pelaburan, patuh syariah, dan 37 video bagi kategori takaful. Dan penyertaan ini melibatkan sebanyak 23 buah institusi pendidikan peringkat menengah dan juga IPTA serta IPTS seluruh Malaysia. Dan untuk makluman, pihak juri juga telah dipertontonkan selama 9 jam 25 minit durasi video untuk dinilai oleh 10 orang juri, dan barisan panel terdiri daripada wakil yang dinyatakan dalam slide kita tadi. Dan dari sudut pengisian pada tahun ini, seperti mana yang disebut oleh Yang Dipertua Yadim, peningkatan kefahaman terhadap topik yang diberikan meningkat berbanding tahun yang lepas, dan kualiti keseluruhan video yang dipamerkan oleh persembahan oleh para peserta amat memberangsangkan. Untuk makluman YB, ada juga peserta yang menggunakan prop dan juga lokasi yang sangat unik yang ada di seluruh Malaysia. Kami di peringkat juri pun pertama kali kita lihat lorong-lorong yang penuh indah. Saya pun tak tahu di mana lokasi ini. Jadi saya ingat selepas ini kita boleh jumpa untuk bercuti lah tempat-tempat menarik ini. Okay, dan seterusnya, para peserta juga telah mempamer dan menunjukkan daya kreativiti yang amat memuaskan. Dan walau bagaimanapun, pihak juri telah sepakat bahawa isi kandungan merupakan elemen yang sangat penting bagi kita menentukan para pemenang. Dan selepas sesi penjurian pada 21 November 2017, sebanyak 10 finalis bagi setiap kategori telah diadili oleh 10 orang juri bagi menentukan pemenang 5 teratas. Dan saya selaku ketua juri dengan ini ingin mengucapkan jutaan penghargaan dan ucapan terima kasih di atas usaha dan pengorbanan para juri yang saya fikir bukan sedikit cabarannya dalam proses penjurian bagi menentukan pemenang. Sebagai penutup kepada ulasan, saya sekali lagi bagi pihak semua juri pertandingan video pendek Cinta Muamalah 2017 dengan ini memaklumkan bahawa segala proses pertandingan ini telah diadili dengan penuh rasa tanggungjawab dan seadil-adilnya mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, dan dengan itu juga segala keputusan pertandingan video pendek Cinta Muamalah 2017 adalah muktamad. Sekian, terima kasih. Okey, baik, adalah muktamad. Terima kasih Encik Rizaldin selaku ketua juri. Beliau akan mengumumkan siapakah pemenangnya sedikit masa lagi, kerana saya nak bawakan perhatian tuan-tuan dan puan-puan semua untuk menyaksikan video calon-calon finalis bagi kategori takaful.
Pertandingan Video Pendek Cinta Muamalah 2017, kategori Takaful. Calon-calonnya adalah Politeknik Sultan Azlan Shah Perak yang diketuai Fatin Liana Majid. Tapi macam mana nak persidangan awak tak menipu saya? Tengok muka saya. Macam menipu. Nice Production yang diketuai Muhammad Ismail Zulkifli. So, sekarang ini nak tahu dah bahasa je semua bergaduh. So, apa kita nak kena buat ni? UiTM Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam yang diketuai Nur Azrin Zainal Abidin. Steven, sekarang dapat idea? Sekarang juga kita buat syuting. Jom, kamera, start, action! Politeknik Sultan Azlan Shah yang diketuai Tiruman Tiram Anak Lelaki Mutu. Dayung selitangan perahu sudah di air. Maka terpulanglah kepada kita untuk memilih manakah yang terbaik untuk kita. Kolej Mara Kulim yang diketuai Daniel Syakirin Zainal. Okey, itu kategori Takaful. Kita beralih pula ke kategori Pelaburan Patuh Syariah. Pertandingan Video Pendek Cinta Muamalah 2017, kategori Pelaburan Patuh Syariah. Calon-calonnya adalah Pelaburan. Dah apa pelaburan aku? Sekejap. Kau siapa sebenarnya? Universiti Kuala Lumpur Uni KL yang diketuai Muhammad Nur Amin Sharifuddin. Mangsa melabur dengan nilai yang rendah, mangsa akan gembira dengan pulangan yang tinggi. Duit mangsa dilarikan oleh kami. Universiti Kuala Lumpur Uni KL yang diketuai Zul Ilman Zul Rushdi. Kolej Vokasional IRT Setapak Kuala Lumpur yang diketuai Khairul Ikmal Zulkifli. Tapi boleh ke kita mengerai secara arwah ni? Boleh. Islam sendiri pun mengharuskan gerai ini. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru yang diketuai Nur Fakihah binti Ibrahim. Cemah, tipah. Nasib korang tak bagi duit lagi kat si Temah tu. Tu bawa-bawa bacan dengan skim cepat kaya tu. Universiti Kuala Lumpur Uni KL yang diketuai Lukman Hafiz Nur Azahan. Semuanya, dan sekarang adalah detiknya untuk kita ketahui siapakah pemenangnya. Sabar dulu ketua juri, sabar dulu, tak sabar nak umum. Kita sebenarnya nak persilakan yang berbahagia Dr. Yusri Muhammad YDP Yadim, bagi mempersilakan Ibu Hormat Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Datuk Haji Dusuki untuk naik ke pentas sekali lagi untuk penyampaian hadiah kepada para pemenang, dengan turut diiringi oleh Encik Azli Munani, Ketua Pegawai Eksekutif MTA, Encik Syamsul Akmal Ahmad, Director Islamic Capital Market Bursa Malaysia, dan Encik Ahmad Rizwan Abdullah, Ketua Bahagian Komunikasi Korporat YAPIM. Dipersilakan semuanya untuk sekali lagi ke pentas bagi penyampaian hadiah. Okey, baik. Yang berbahagia ketua juri, apa yang keluar dari mulut anda mendebarkan mereka. Jadi silakan. Okey, terima kasih. Saya ingat saya merupakan individu paling diberi fokus lah sekarang ni. Okey, saya mulakan dengan kategori Takaful. Sebanyak 5 hadiah pertandingan, dan kelima-lima finalis akan mendapat hadiah Johan dan juga Sagu Hati. Saya umumkan dulu pemenang Sagu Hati bagi kategori Takaful, diketuai oleh Saudari Fatin Liana binti Majid, Politeknik Sultan Azlan Shah, dengan tajuknya Perbezaan Antara Kaful dan Insurans. Dipersilakan pemenang Sagu Hati. Tahniah juga sebenarnya, anda 5 yang terbaik untuk menerima hadiah. Boleh-boleh naik semuanya. Semua ahli kumpulan boleh naik ke pentas. Mereka akan membawa pulang wang RM500, plat iringan dan juga sijil penyertaan. Ha,
ketua perkumpulan mungkin boleh mengambil mock check. Okey, baik. Ya, tempat yang keempat ataupun sagu hati yang kedua daripada pasukan Kolej Marakulim yang ditawai oleh saudara Daniel Shakirin bin Zainal. Okey, dipersilakan Kolej Marakulim dengan tajuknya perbezaan antara takaful dan insurans. Mereka juga membawa pulang wang tunai RM500, piala iringan dan juga sijil penyertaan. Tahniah-tahniah kita ucapkan. Sekali lagi tepukan untuk Kolej Marakulim. Ya, tahniah, tahniah. Debaran semakin memuncak, tiga yang teratas. Seterusnya tempat yang ketiga dengan tajuk perbezaan antara takaful dan insurans. Datang dari utara tanah air, diketuai oleh saudara Tiruman Tiram, anak lelaki Mutu Politeknik Sultan Azlan Shah. Ya. Politeknik Sultan Azlan Shah. Silakan anak-anak muda kita, tahniah kita ucapkan. Mereka bakal membawa pulang wang tunai RM1,000, plak iringan dan juga sijil penyertaan. Tempat ketiga untuk kategori takaful. Itu dia Politeknik Sultan Azlan Shah. Seterusnya saya akan umumkan Johan terlebih dahulu, manakala naib Johan tu merupakan pasukan yang seterusnya saya akan sebut. Okey, ada muzik yang lebih menebarkan ya tadi ya. Okay. Johan, kategori takaful, pertandingan video pendek Cinta Muamalah 2017. Jatuh kepada tajuknya perbezaan antara takaful dan insurans, Nice Production, yang dipimpin oleh saudara Muhammad Ismail bin Zulkifli. Nice Production, very nice. Ejaan dia NAIS, Nice Production. Silakan. Wah, muda-muda semuanya ketua juri. Untuk makluman hadirin, ya, mereka ini merupakan anak-anak muda di peringkat sekolah menengah, pelbagai sekolah. Subhanallah. Pelbagai sekolah. Di peringkat sekolah pun dah ada gabungan production sendiri. Johan membawa pulang RM3,000, plak iringan, gold bar dan juga sijil penyertaan. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kerana hadiah-hadiah wang tunai bagi kategori takaful ini disumbangkan oleh Malaysian Takaful Association MTA dan juga gold bar sumbangan dari YAPIM serta plak iringan. Oh, seorang satu dapat gold bar tu. Tingkatan 2 baru. Subhanallah. Dah ada production sendiri. Tahniah sekali lagi kita berikan tepukan untuk Nice Production. Seterusnya berikan tepukan gemuruh untuk naib Johan kita daripada Universiti Teknologi Mara, Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam, yang ditawai oleh saudari Nur Azrin binti Zainal Abidin dengan tajuknya Hibah Takaful Elak Masalah Agihan Harta Pusaka. Silakan. Silakan pelajar-pelajar UiTM Cawangan Selangor. Nombor 2 tak apa. Masih lagi naib juara. Mereka pula membawa pulang wang RM2,000, plak iringan dan juga sijil penyertaan.
Ini dia naib Johan kita, University Teknologi Mara UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam. Tepukan untuk mereka. Okey, debaran masih lagi memuncak untuk kategori pelaburan patuh syariah. Sebanyak 5 hadiah akan kita berikan kepada finalis. Tempat kelima ataupun seguh hati kategori pelaburan patuh syariah. Tajuk jerat skim cepat kaya. Pasukan yang diketahui oleh saudara Lokman Hafiz bin Nur Azhan daripada Uni KL. Uni KL. Dipersilakan sahabat-sahabat kita dari Uni KL untuk tampil ke pentas, silakan. Sama juga untuk seperti kategori takraful tadi, untuk kategori pelaburan patuh syariah juga, Sagu Hati membawa pulang RM500, plat iringan dan juga sijil penyertaan. Okey, seterusnya. Seterusnya, tempat yang keempat. Tajuk pelaburan haram internet daripada pasukan Uni KL yang diketuai oleh saudara Muhammad Nur Amin bin Sharifuddin. Uni KL lagi. Dipersilakan wakil Uni KL. Uni KL banyak betul penyertaan yang dihantar. Jadi banyak juga hadiah-hadiah yang mereka berjaya dapat pada kali ini. Untuk Sagu Hati, RM500 mock check dan juga trofi dan sijil penyertaan. Oh, ada 2 orang je wakil Uni KL eh. Nak kena pegang banyak trofi sikit lah. Okey, tahniah kepada Uni KL untuk Sagu Hati kedua. Seterusnya untuk yang top 3 ni. Tempat ketiga disandang oleh, saya ingat yang ini dia punya sutradara dia, saudara Zul Ilman bin Zul Rushdi, jerat skim cepat gaya daripada Uni KL. Uni KL lagi. Uni KL mengungguli kategori pelaburan patuh syariah. Wow. Jerat skim cepat kaya, tahniah. Lagi dari Uni KL, mereka membawa pulang untuk tempat ketiga RM1,000, plat iringan dan juga sijil penyertaan. Tahniah kita ucapkan. Okay, terima kasih. Tahniah kepada penerima tempat ketiga, Uni KL. Sekarang ada 2 lagi pasukan yang bakal menentukan tempat mereka. Sama ada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru. Okay. Atau College Vocational ERT Setapak. Ha. Agak-agak yang mana ya? Johan, bagi kategori pelaburan patuh syariah, pertandingan video pendek Cinta Muamalah 2017 dimenangi oleh JDT Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru yang diketuai oleh saudari Nur Fakiah binti Ibrahim dengan tajuknya Konsep Gadaian dalam Islam. Hebat. Anak-anak muda kita, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Johor Bahru, Konsep Gadaian dalam Islam. Tahniah, tahniah, tahniah. Silakan untuk menerima hadiah istimewa kita hari ini. Mereka akan membawa pulang RM3,000, plat iringan, gold bar dan juga sijil penyertaan.
Untuk makluman, klip video juara-juara ni, juara kategori takaful dan juga juara kategori pelaburan patuh syariah, kita akan siarkan ketika anda menikmati minum petang seketika saja nanti. Jadi boleh tengok bagaimana hebatnya hasil karya anak-anak muda kita ni. Oh, ketua juri, maksudnya juara kita semua daripada sekolah eh? Sekolah, kebetulan eh? Kebetulan, kebetulan eh? Tahniah, tahniah untuk juara kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama. Dan seterusnya berikan tepukan yang gemuruh untuk Naib Johan kita yeah. daripada College Vocational Artis Tapak yang diketuai oleh Hairul Iqmal bin Zulkifli dengan tajuk mereka Jerat Skim Cepat Kaya. Okey, baik. Tahun ni abang bagi kat adik eh. Alhamdulillah. Silakan College Vocational Artis Tapak Kuala Lumpur, mereka juga membawa pulang hadiah lumayan RM2,000, piala iringan dan juga sijil penyertaan. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kerana hadiah-hadiah tunai bagi kategori pelaburan patuh syariah ini disumbangkan oleh Bursa Malaysia dan Golba sumbangan dari YAPIM. Terima kasih kepada semua pihak penaja.